Hai, nama saya Ahmad Yudianto, si manusia karet dari Bondowoso. Saat itu kelas 1 SMP, saat itu saya lagi ngulet kan, begini. Tiba-tiba tangan jatuh ke belakang. Secara tidak sadar saya juga kaget, apa patah atau tidak kan. Setelah itu saya ulang lagi, ternyata bisa. Memang ternyata sudah memiliki kelenturan di badan saya. Setelah itu saya latih. Alhamdulillah banyak hajatan kan yang ngundang. Setelah saya sering tampil di televisi, saya lebih percaya diri. Dan masih banyak kelenturan tubuh yang belum saya tunjukkan kepada dewan juri. Pemirsa IMB, saksikan penampilan saya sesaat lagi. Yudi dari Bondowoso, di mana orangnya? Aku belum lihat pesertanya kemana. Yudi, halo Yudi. Di mana dia? Oh. Ini Yudi ya? Oh, bukan. Orangnya di sini ternyata. Oke, Yudi. Wow, kamu pakai soft lens warna menyeramkan juga ya. Oke, Yudi, let's go. Kita turun ke bawah ya. Oh, penampilannya sangat luar biasa. Bondowoso, Jawa Timur. Ini dia peserta yang siapa tahu bisa menjadi peserta favorit Anda. Oke. Yudi, ya. Coba kita lihat kamera dulu, boleh kasih senyuman, boleh sedikit manis. Oke, terima kasih banyak. Senyum gitu kan enak ya, manis ya. Silakan Raditya Dika, langsung berikan komentar. Iya Yudi, tadi showcase-nya menarik banget ya. Kamu ngasih lihat kemampuan kamu seperti apa gitu. Cuman kalau boleh saran aja,
Tadi agak sayang kalau nggak ada ceritanya sih. Mungkin kamu mau nakutin dia terus dikasih halangan gara-gara kamu manusia karet ini. Jadi kamu bisa mengatasi halangan itu. Kalau ada cerita yang seperti itu mungkin lebih menarik. Cuman tuh minor aja sih ya. Karena secara keseluruhan oke banget. Nah kamu kelihatan pede banget ya. Kayak gerakannya, wajahnya, mukanya. Padahal di sini kalau saya baca, kamu dulu tuh pemalu. Jadi kalau perform suka pakai topeng, itu benar? Benar. Iya. Topeng kayak gimana tuh? Topeng monyet. Topeng monyet? Iya. Itu bukannya topeng monyet tuh buat monyet ya? Hah? Bukan. Gimana ya? Maksudnya topeng yang... Topeng monyet-monyetan. Oh, oke. Okay. Bentuknya kayak monyet gitu ya? Iya. Okay. Kenapa? Iya. Maksudnya karena kamu apa, gak pede atau? Belum pede, iya. Masih malu-malu. Oh iya, saya dulu juga pakai helm full face sih. Kalau itu kalau naik motor ya. Oh jadi dulu pemalu? Iya, karena sekarang malu-maluin ya. Enggak dong, enggak malu-maluin, bikin bangga dong. Tapi itu peti buat apa di situ? Emang prop aja? Kirain nanti bakal masuk atau? Buat level aja, buat main. Oh iya, oke. Okay. Kalau saya sih suka ya. Enggak tahu kalau yang lain. Terima kasih. Kalau saya ya, yang bikin menarik dari pertunjukan kamu itu, lightingnya, musiknya, itu mendukung banget. Kalau pas lihat kamu saat audisi, tepuk tangan, oh minta ditepokin. Oh, okay, ayo dong, tangan, oh my God. Ini sepertinya tim kreatif juga on fire menerima kalian semuanya. Jadi gini, kalau aku sih jujur ya dibandingin lihat kamu waktu audisi kemarin ya biasa aja lihat masuk koper, masuk apa gitu. Tapi kalau udah dikemas seperti ini, tadi musiknya kamu gini kretek, kayak badan gue sakit semua gitu. Kayak keren banget. Kamu tuh one day kayaknya bisa jadi pemain film horor. Amin. Kok di film horor kan gampang ada yang kepelitek-pelitek. Oh, iya. Maksudnya pemain film horor tuh jadi apa ya Ivan Gunawan? Jadi apanya coba? Jadi setan dong. Oh, jadi setan? Ya kan kalau itu kan ada yang kayak gitu-gitu. Iya tapi kalau aku mau nanya sama kamu. Kamu bilang dulu kamu gak percaya diri. Apa yang bisa bikin kamu percaya diri sekarang? Setelah banyak dikenal orang. Semenjak itu apa? Menang di lomba Indonesia. Bondowoso mencari bintang. Ah, okay. 2014. Oke, okay, itu yang bikin kamu pede sekarang. Iya. Dan sekarang kamu di eliminasi grup Indonesia mencari bakat. Amin, keren ya. Saya mau tambahin satu hal. Kenapa? Saya suka karena dari segi kreatif bagus. Dari kreatifnya Trans luar biasa. Tapi ada one miss spot buat saya. Apa? Ada spot yang hilang buat saya. Jadi gini, kalau kita bicaranya saya lihat dari pertunjukannya. Saya nggak ngeliat ini selesai gitu, karena sebenarnya kalau mau berpikir jauh lagi, apalagi saya ngeliat dari sisi saya sebagai seorang magician ya, terus satria tadi pakai alat sulap juga, alangkah indahnya tadi kalau itu anak lari ke lemari tersebut, buka lemarinya dan nggak ada apa-apa. Oke, itu menyelesaikan tambahan kisahnya, cerita ya. Iya, menyelesaikan kisahnya bahwa dia hantu. Atau tiba-tiba lemarinya kebuka dan hilang. Dan itu gampang banget buatnya kalau konsultasi dengan pesulap gitu maksudnya. Oke. Ya kita lihat nanti apakah kamu lolos untuk hari ini. Siapa tahu untuk babak berikutnya kamu bisa mewujudkan impian dari seorang Deddy Corbuzier. Dipanjangin lagi ceritanya ya. Sudah cukup Deddy Corbuzier? Sudah, saya nggak suka ngeliat mukanya itu. Kalau dari aku terakhir hanya... Ini memang makeup, it's makeup. Tapi mengingatkan, saya dulu makeup matanya gitu soalnya. Oh, mirip sama Deddy Corbuzier ya, cuman kepalanya aja nggak ada yang hitamnya ya. Kalau dari aku ya, sih cinta. Kamu bikin aku nggak bisa tidur nanti malam, aku tinggal sendiri loh. Kamu bikin aku akan kamu mimpi buruk. Ya. Yeah. Oh. Wait, cinta. Sebentar cinta. Kamu tadi bilang, kamu bilang apa tadi? Ayo ngomong sama cinta. Bilang apa sama cinta tadi? Kamu tadi bilang apa? Tinggal sendiri. Ayo, kamu bilang apa tadi? Mau ditemenin. Yang ada malah tambah gak bisa tidur ya. Singkat aja dari aku. Okay. Aku senang kamu udah bisa ngelewatin masa-masa malu kamu karena kamu itu pinter berekspresi dan aku bangga sama kamu karena sekarang kamu udah gak memakai topeng lagi. Karena udah waktunya Indonesia melihat diri kamu sebenarnya dan bakat kamu. So thank you. Terima kasih. Thank you. Cinta Laura, terima kasih. Deddy, Raditya Dika dan juga Ivan Gunawan. Sekarang saatnya kamu mempromosikan diri kamu. Silakan kameranya sebelah sana. Untuk yang menyaksikan. Oh kurang jelas, mau aku bacain ya? Boleh. Oh, oke, baik ya, karena dia pakai soft lens. Oke, buat pemirsa. Untuk Anda yang menyukai penampilan dari seorang Yudi asal Bondowoso, Jawa Timur, silakan scan QR code yang ada di bawah sini. Oke, di scan atau paling gampang lewat insertlife.com/imb, cari wajahnya Yudi, kemudian klik tombol vote. Atau bisa juga vote melalui aplikasi Insert Life.
sudah cukup. Mau bilang apa lagi? Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Semoga kamu bertahan. Tapi ngomongin soal bertahan, ada juga satu peserta yang sampai sekarang juga masih terus bertahan. Dia datang dari Kota Depok. Jadi untuk Anda pemirsa yang berada di Depok, siap-siap. Ada peserta bernama Gistara. Mereka sekumpulan musisi yang sangat luar biasa sekali. Seperti apa penampilannya? Sesaat lagi tetap di Eliminasi Grup Indonesia Mencari Bakat 2021. Sesaat lagi.